Mangs gaga dia jal pada karumata terupa tadi masuk, pas ya. Masuk iya. Kelihatan mencurigakan ya Mami Pak toh iya. Tadi langsung terus ke rak parfum iya. Mami ambil tapi kelihatan sama konsumen lain iya. Tidak jadi iya. Putar balik ke arah kopi kopi mau ambil satu cuman kutahan-tahan di depan kesiran tapi nggak tahu mi nggak tahu dirinya mau ambil jadi iya. Langsung kabur iya. Jadi prima di luar iya. Bilang ke apa bisa minta tolong Pak bicara sebentar, tidak mau, langsung marah, ambil kunci motornya, bukannya pukul, jadi kupanggil ini, suruh bantu Kak, mengaku mi, bilang pernah ambil. Oh pernah mengambil, berapa kali mi mengambil? Tiga kali Pak saya dapat. Tiga kali. Katanya sini ambil lagi. Oh. Nah kalau saya itu rupiahnya Pak lebih 1 juta. Lebih 1 juta yang ambil. Oh, barang-barang semua itu ambil deh. Katanya nak jual ki. Nak jual li. Oh. Ini beli kami mana tu aku. Boleh ku tahu siapa nama tak? Sarli. Jadi telah terjadi pencurian di Indomaret, di salah satu Indomaret di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan pencurinya telah ditangkap oleh salah satu pegawai Indomaret, dan si pencuri saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian diproses. Okay.